Sangko kembali pimpin Perbakin Kalteng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Christian Sangko terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Persatuan Perburu dan Menembak Indonesia atau Perbakin Kalimantan Tengah masa bakti 2022 hingga 2026 pada Musyawarah Provinsi Kelima yang digelar di Kota Palangkaraya Sabtu 15 Januari 2022. Setelah terpilih menakodai Perbakin Kalteng, Sangko berjanji akan melakukan pemantapan organisasi, restrukturisasi kepengurusan, dan reshuffle kepengurusan yang ada, sehingga kepengurusan selanjutnya bisa bekerja dengan baik, mengakomodir semua kegiatan dan mengemas menjadi suatu kegiatan yang baik. Sangko juga akan memotivasi atlet untuk meraih prestasi, serta menyiapkan sarana dan prasarana latihan, sedangkan untuk ke depan semua pengurus kabupaten dan kota harus mempunyai satu lapangan tembak. Menurutnya, pembinaan atlet dimulai dari bawah, sedangkan tugas Perbakin Provinsi memilih atlet terbaik, kemudian ditampung dan dibina untuk diberangkatkan mengikuti kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional. Musyawarah Provinsi Kelima Perbakin Kalteng diikuti oleh 13 pengurus kabupaten dan 1 kota, serta dihadiri dari bidang organisasi pengurus besar Perbakin Pusat. Marianus YM Liu untuk Tabingan TV.